Halo Sobat Dansel, barengan sama aku Titi Lesta. Kali ini aku bakal ngajakin kalian semua buat unboxing series terbaru dari Realme. Untuk yang penasaran sama Realme C17, simak terus videonya hanya di channel Dansel Official. Nah, di depan aku ini udah ada kotak dari Realme C17. Untuk tampilan masih sama, dominan warna kuning dengan seri handphone ini di depan. Lanjut di bagian belakang, ini ada selling point dari Realme C17. Yang pertama ada 90Hz mode display in display selfie di layar depannya. Lalu ada 5000 mAh baterai dengan 18W quick charge. Selanjutnya ada 13MP quad kamera serta dilengkapi juga dengan ultra wide lens. Handphone ini dibekali juga dengan prosesor Snapdragon 460. Nah, sekarang langsung aja kita unboxing apa aja yang ada di dalam paket pembeliannya. Oke, yang pertama jadi ada box Hey Welcome to Realme Family. Di dalam box ini jadi ada buku panduan, terus juga ada softcase bawaan, jadi kalian nggak perlu repot-repot nyari softcase lagi. Lalu di sini ada unit handphonenya Realme C17. Lalu ada adaptor charging dengan outputnya 18W sesuai sama handphonenya yang udah support 18W. Lanjut ada kabel charge-nya, kita lihat masih micro atau udah type C. Nah, ternyata udah type C Sobat Dansel. Kita buka dulu plastiknya. Ini untuk unit handphone yang kita dapatkan adalah warna navy blue, terkesan sangat mewah. Kita beresin dulu buat meja reviewnya biar kita lebih enak mantengin Realme C17. Nah, untuk bagian belakang ini ada 4 kamera belakang plus lampu flash. Masing-masing ada 13MP kamera utama, ada juga 8MP wide angle, ada 2MP black white serta 2MP deep sensor. Lalu di sini terdapat sensor fingerprint-nya. Lalu di bagian kanan ada tombol volume plus power. Nah, di sebelah kiri ini ada SIM tray. Kita lihat dulu SIM tray-nya hybrid atau udah support dual SIM. Nah, untuk SIM tray-nya ini udah support dual SIM plus micro SD card up to 256GB. Untuk layar depan udah tercover sama Corning Gorilla Glass kelas 3. Di sini juga terdapat pansul dengan kamera selfie-nya 8MP. Oke, jadi itu untuk video unboxing Realme C17-nya. Untuk video review jangan lupa tonton di video selanjutnya. Nah, gimana nih buat teman-teman mengenai Realme C17? Apa sih yang bikin Sobat Dansel penasaran sama HP ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat Sobat Dansel yang udah nonton video kita. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar Sobat Dansel nggak ketinggalan info mengenai handphone dan gadget terbaru. Dansel, one stop shopping gadget.